So, hi guys, this is Angeline dan hari ini aku mau mencoba merewind YouTube. Jadi tepatnya itu aku mau menonton video aku dari 6 tahun yang lalu ya benar ya, 6 tahun lalu. Karena video ini tuh dulu dipost tahun 2012 tepatnya tanggal 27 Maret. Jadi udah exactly 6 tahun lalu atau ya 6 tahun lebih sebulanan gitu kali ya. Dan ini videonya itu adanya di channel lama aku, yaitu di channel yang namanya masih Angelina Hirawan. Jadi buat teman-teman semua yang kemarin mungkin nanya gitu kan, kak kok suara mirip sama Angelina Hirawan? Itu memang aku guys. Ya jadi ya begitulah, kalau kalian ngecek juga di channel Love Angel Studio dan kalian ngecek di bagian atasnya itu, di headernya itu di tulisannya Angelina Hirawan Love Angel Studio. Jadi ya Angelina Hirawan itu aku, Angeline itu Angelina Hirawan, oke? Okay? Kalau gitu sekarang aku mau mereact video aku dari 6 tahun lalu itu, yaitu video Everyday Kacusa dari AKB48 yang 6 tahun lalu itu aku cover. Tapi sebelum kita langsung melihat dan mereact langsung si videonya, jangan lupa untuk memfollow Instagram aku di angelinahira22. Oke okay guys, jangan lupa di follow ya. Ya sip ya, mantap brother. Kalau gitu kita langsung menonton video dari 6 tahun lalu tersebut, yaitu video cover aku buat Everyday Kacusa dalam bahasa Indonesia. Nervous ya. Oke okay, mari kita coba play. Siapin hati dulu. This gonna be super. Oke, okay. Begitu kita play. Ya, jadi aku dulu selalu bikin tulisan di depannya tuh Angel's Tube gitu. Konnichiwa minasan. Ashi no namae wa Angelina desu. Desu wo yande kudasai. Yoroshiku onegai shimasu. Atashi no yume wa yume wa denshi ni naritai. Hai 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 hai. Denshi yo. Udah jadi, itu aku dulu suka ngomong kayak gitu. Itu rip off dari Mendol kalau kalian tahu. Ini masih di rumahku yang lama banget. Ada senapannya di belakang guys, ada senapannya guys. Terus masih ada gambar buatan adikku terpajang di belakang itu yang sampai sekarang tidak selesai ya tentunya. Kita sudah mulai masuk ke lagunya. Ya intronya emang panjang banget sih lagu Everyday Kacusa itu. Dan nanti katanya kan JKT bakal cover ini ya, jadi kalian siap-siap ngecharnya tuh double ya, dua part, dua verse. Betak klub. Langsung ke tempatmu sesuai dengan janji kita, pergi tamasya bersama. Poninya ya ampun. Di pantai dengan laut biru, aku kelihatan lebih muda gak sih? Ada dance jadi berkibar, bener-bener rambutnya dikibarin ya. Orang yang berbeda.
is super awkward watching like this video. Itu apa deh ya? Kayak nostalgia banget berarti nih, ampun dah. Ya masih muda banget ya kayaknya ya dibanding sekarang ya. Tempat tujuan. Eh, by the way, mantap, udah 15 ribu, wow, amazing. Nah, kenapa kalau menurutku sih suaraku dari dulu gitu-gitu aja ya? Kayaknya nggak berubah deh. Masih gitu-gitu aja. Aduh. Rambutnya. Ah. Dalam obrolan panjang. Duh, poni. Poninya nggak melas. Selama terasa ngeliatnya ya. Eh, by the way, itu tuh itu kalau kalian perhatiin, ikat rambut aku tuh beda kiri kanan ya, satu hitam. Jadi waktu itu aku nyari ikat rambut yang warnanya sama, cuman gak ada, jadi yaudah aku pakai satu hitam, satu ungu. Jadi gerakan dari segitu. Ini aku pernah pelajaran dance juga, so waktu itu yang acara kampus aku, jadi kayak kita pelajaran dance gitu lah pokoknya. Tapi aku gak pede nari lagi sekarang, kaku banget. Iya. Yeah. Akward banget sih mbak. Akward banget mbak. Gak ngaca ya, zaman sekarang juga masih akward ya. Rasanya lucu ya kita nonton video dari yang like 6 tahun lalu gitu, aduh. Saya masih muda banget ya rasanya kalau ngeliat kayak gitu ya. Dan rambutnya juga muda banget ya. Itu waktu rambut paling terang deh kalau gak salah. Aku ngecat rambut paling terang tuh waktu kalau gak salah pas tahun itu. Gimana ya? Kalau menurut aku pribadi sih ya, untuk segi menyanyi kayaknya aku tidak improve ya. Jadi nyanyiku masih gitu-gitu aja. Suaraku juga masih gitu-gitu aja sampai sekarang. Ya benernya sih jadinya jatuhnya suara aku memang begitu. Jadi mau gimana lagi ya? Terus untuk ekspresinya tuh like awkward banget dulu masih, aduh. Sekarang juga masih awkward ya. Yaudah lah ya, memang aku anaknya begini kok. So, jadi itu tadi aku mereak video aku dari 6 tahun lalu, yaitu video cover aku buat Everyday Culture Sangi AKB48 dalam bahasa Indonesia. Dan setahu aku juga nanti JKT bakal coverin, jadi dalam waktu dekat kalian bakal denger versi JKT-nya di TV, di radio, dimanapun itu di Indonesia ya pokoknya ya. Dan bersiap-siaplah kalian menghafalkan chant depannya itu yang Saiba, apa gitu aku lupa. Pokoknya itu ada 3 verse tau aku. Jadi kalian harus menghafalkan ketiganya. Soalnya chant, bagian buat nge-chantnya tuh panjang banget di lagu Everyday Culture Sangi. Jadi itu tadi reacting aku buat video lama aku. Masih rasa aku waktu liat itu sini. Like it's super But thank you guys for watching and see you guys on the next video. Love you, bye-bye. Oh iya, ikutin dari yang video itu ya. Don't forget to subscribe me.